Walau bagaimanapun, bagi penjara seberang Perai dan kuartus perumahan penjara seberang Perai Pulau Pinang, KKM, melaporkan masih terdapat kes positif COVID-19 baru sehingga 1 November 2020. Sehubungan dengan itu, sidang khas hari ini bersetuju untuk melanjutkan PKPD di penjara seberang Perai dan kuartus perumahan penjara seberang Perai Pulau Pinang selama 14 hari lagi bermula 5 November 2020 sehingga 18 November 2020. Untuk klip-klip berita yang menarik, jangan lupa subscribe YouTube Buletin TV3.